Hai semua, bersama saya sekali lagi di channel Olga J. Martin. Tahukah kamu, setiap masyarakat mempunyai adat dan pantang larang. Dan apa yang saya paling suka ialah mengenai adat kematian. Menarik, pada hari ini saya akan berkongsi mengenai adat kematian dalam masyarakat kita di Borneo. Ada adat di mana mereka memanggil roh si mati selepas 7 hari kematiannya, dan ada juga adat di mana mereka menggantungkan keranda di atas pokok sehingga mayat tersebut reput. Ini adalah 4 adat pelik dan unik yang diamalkan kalau orang meninggal dunia. Yang keempat, Momisok. Momisok Dusun Sabah. Ini adalah adat yang diamalkan di dalam sesetengah kaum Kadazan Dusun di Sabah, di mana pengkebumian arwah akan ada 1 adat di mana 1 keluarga akan berkumpul di rumah. Makanan kegemaran si mati akan disediakan di tempat kegemarannya. Ini untuk memberikan jamuan terakhir kepada roh si mati. Tepung ataupun beras akan diletakkan dalam bekas di seluruh rumah sebelum semua lampu di rumah ditutup. Waktu seluruh rumah gelap, ketua keluarga akan cuba untuk menjemput ataupun berkomunikasi dengan semangat si mati tadi. Mereka akan bertanya kalau ada hajat terakhir dari si mati ataupun apa-apapun pesanan terakhir. Si mati juga dijemput untuk mengambil barangan dia dan segera selesai menjamu makanan yang disediakan. Dia akan keluar dari rumah dan pergi ke rumah barunya di alam roh. Pada masa yang sama, ketua keluarga akan memaklumkan kepada roh si mati yang dia tidak lagi dibenarkan untuk datang ke sana ataupun cuba berkomunikasi dengan ahli keluarganya yang lain disebabkan roh dia bukan lagi di alam dunia. Meskipun dia cuba untuk datang dan melawat, dia diminta tidak menakutkan ahli keluarga yang ada di rumah. Pada waktu dia di dalam rumah, dia dipercayai dia akan mundar-mandir melihat ahli keluarga dan rumah dia untuk kali terakhir. Pada waktu inilah, ada ahli keluarga yang terasa seperti disentuh ataupun mendengar bunyi bisikan dan bunyi orang bercakap. Ada juga yang melihat penampakan susuk tubuh di dalam rumah, dipercayai roh si mati yang cuba untuk mengucapkan selamat tinggal, dan beberapa lama selepas itu, bila roh si mati diyakini sudah keluar dari rumah mereka, mereka akan membuka semua lampu dan mencek pada semua bekas tepung ataupun beras yang diletakkan di seluruh rumah tadi. Kalau ada kesan tepung di luar bekas itu, dipercayai adalah tapak kaki si mati. Kepada mereka yang mahu menonton upacara memisok ini, saya cadangkan anda melihat vlog Depni Iking di YouTube di video Back in Tambunan Do Memisok. Yang ketiga, Lumbawang Sarawak. Ini pula adalah adat kuno yang diamalkan oleh masyarakat Lumbawang pada zaman dahulu. Mereka tidak akan menguburkan ahli keluarga yang meninggal di dalam tanah, tetapi mereka akan menggunakan tempayan. Sejurus selepas meninggal dunia, mayat akan disimpan dalam keranda yang berbentuk seperti perahu yang diperbuat daripada kayu. Keranda ini akan digantung di atas sebuah pokok supaya mayat si mati tidak diganggu oleh haiwan liar. Di ruangan bawah keranda ini akan ada beberapa lubang yang ditebu. Selepas digantung, ahli keluarga akan pulang ke rumah dan jamuan disediakan sebagai adat untuk memperingati si mati. Setelah itu, mereka akan menunggu untuk beberapa minggu ataupun bulan. Untuk apa? Untuk mayat di dalam keranda tadi mereput. Lubang-lubang yang ditebuk tadi ialah supaya air mayat yang dikenali dalam bahasa Lumbawang, teburuk, boleh mengalir keluar sehinggalah yang tinggal hanyalah tulang temulang.
Ahli keluarga kemudian akan datang dan memeriksa keranda dan memastikan tubuh badan si mati hanya tinggal tulang. Di sinilah mereka akan memindahkan tulang temulang si mati ke dalam tempayan. Mereka akan membawa tempayan tadi bersama-sama dengan barangan si mati untuk diletakkan di sebuah kawasan dikenali sebagai lang hutan ataupun tanah perkuburan bersama dengan tempayan mayat yang lain. Tapi tempayan ini tidak dikuburkan, hanya diletakkan di situ. Lang hutan ataupun tanah perkuburan boleh ada di dalam gua, di tepi batu besar, di tepi sungai yang penting tempayan itu terlindung. Pada zaman sekarang, adat pengkebumian kuno ini tidak lagi diamalkan. Nomor 2, tutup cermin dan gambar. Ini bukan adat atau ritual. Ini lebih kepada kepercayaan mistik ataupun kepercayaan mitos. Satu kepercayaan yang biasa kita amalkan dalam sesetengah masyarakat di Borneo dan juga di seluruh dunia. Kalau ada orang meninggal dunia di mana mayat si mati berada di dalam rumah, semua cermin di rumah perlu ditutup dengan kain. Ada beberapa sebab kenapa cermin ditutup. Salah satu untuk menyembunyikan jasad dari roh. Mereka percaya cermin adalah pintu kepada alam lain. Kalau roh si mati melihat jasad dia melalui cermin, dia akan berasa sedih. Ada juga yang percaya kalau jasad si mati terpantul di cermin, roh dia akan terperangkap di sana. Di dalam amalan masyarakat Asia pula, selain menutup cermin, ada juga menutup gambar si mati. Kononnya, kalau roh si mati melihat cermin atau gambar dia, dia akan keliru. Adakah dia masih hidup ataupun tidak? Ini menyukarkan dia untuk pergi ke alam kematian. Di dalam masyarakat Cina pula, kalau ada ahli keluarga yang melihat pantulan mayat ataupun keranda si mati, ini akan membawa nasib malang yang dipercayai akan menyebabkan kematian di antara ahli keluarga yang lain. Hanya diamalkan oleh sesetengah orang dan bagi untuk sesetengah lagi, ini adalah satu amalan kuno kepercayaan zaman silam dan ia tidak lagi diamalkan. Yang pertama, adat mati Enggau Rabat Iban Sarawak. Satu lagi adat kematian yang unik dari kaum Iban di Sarawak. Mungkin adat kematian yang paling teliti di antara suku-suku kaum di Borneo. Setiap kali berlaku kematian, si mati akan dibersihkan dan diletakkan di tengah-tengah rumah bersama barangan milik si mati. Ini sebagai bekalan dia di alam lain. Di pintu masuk laluan rumah panjang akan diletakkan batang alu. Ini untuk menghalang roh jahat masuk di dalam rumah dan membawa roh si mati keluar dari situ. Di sekeliling mayat si mati pula akan digantung kain wokubu, kain tradisional masyarakat Iban ini sebagai pendinding supaya para hadirin tidak dijangkiti oleh sebarang penyakit. Sepanjang si mati berada di rumah, mayatnya tidak boleh ditinggalkan berseorangan. Tidak boleh dipijak, dilangka oleh kucing atau anjing. Kalau tidak, roh dia akan memburu orang yang masih hidup. Pada waktu ini, mantra dan doa akan dibaca supaya si mati boleh pergi ke alam lain dengan tenang. Bila tiba hari, mayat dikebumikan di tanah perkuburan, seekor ayam akan disembelih dan darahnya akan dilumurkan di sekitar tanah tempat si mati akan dikuburkan. Bila keranda diturunkan ke dalam kubur, sedikit butiran beras akan ditabur sebagai bekalan untuk si mati. Upacara pengkebumian tidak terhenti di situ. Kembali di rumah pula, mereka akan menyambung berkabung di sana dan akan disediakan jamuan terakhir, yaitu 3 mangkuk nasi asi panah ataupun nasi hitam. Ia akan dimakan oleh salah seorang tua di rumah panjang. Bilik si mati pula akan dibiarkan gelap selama 3 hari. Ini dikenali sebagai waktu panah.
Selepas tamat tempoh 3 bulan, tiada siapa yang dibenarkan untuk mengingati si mati. Kalau tidak, mereka akan ditimpa nasib malang. Ritual adat kematian kaum Iban sebenarnya lebih teliti dan penjelasannya sebenarnya lebih panjang daripada ini. Itulah yang menjadikan ia sebagai antara adat kematian yang paling unik dalam masyarakat kita. Setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen Anda di ruangan bawah.